Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mewaspadai semua potensi penyakit global, terutama koordinasi dengan imigrasi. Pihaknya pun telah menginstruksikan agar Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota melapor jika ada yang teridentifikasi memiliki gejala yang sama dengan penderita corona. Mewaspadai masuknya virus corona di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat pun telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Pada titik-titik akses masuk seperti Bandara Husein Sastra Negara dan Kalijati, dilakukan penguatan dan pengetatan. Dirinya pun berharap melalui koordinasi dan instruksi dengan berbagai instansi terkait tersebut, Jawa Barat aman dan terkendali. Kita instruksikan Dinkes untuk mewaspadai semua potensi-potensi penyakit-penyakit yang global ya, ada yang dari Cina dan lain sebagainya, terutama koordinasi dengan imigrasi, karena titik-titik masuk seperti di Husein, di Kertajati itu juga kita lakukan penguatan dan pengetatan, mudah-mudahan Jawa Barat aman terkendali. Hingga saat ini di Jawa Barat tidak ada orang yang terdeteksi terjangkit virus corona. Meski begitu, Ridwan Kamil pun telah menginstruksikan agar Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat segera melapor jika ada yang teridentifikasi memiliki gejala yang sama seperti orang yang terjangkit virus corona. Budi Hartati, Bandung TV.